sing Naruto iki. Kayak dia ning pilih dulu kowe. Ora tak apa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ditemani sang istri Selvi Ananda Minggu malam 28 Januari mengunjungi pameran produk lokal di salah satu mal di kota Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya melihat-lihat produk, Gibran saat itu juga sempat berperan menjadi kasir dan dengan telaten melayani pembeli yang mengantri untuk membayar. Dengan mengenakan kaos karyawan, Gibran mengambil serta menata barang yang akan dibayar oleh pembeli. Menurut Gibran, kualitas produk lokal saat ini sudah mampu bersaing dengan brand atau jenama ternama. Dukungan Gibran terhadap produk lokal memang sering ia lakukan, antara lain dengan menggunakan sepatu buatan lokal hampir setiap hari saat kampanye. Tidak hanya dirinya, Gibran juga menyebut capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, termasuk yang getol mendukung produk lokal. Ya harus kita dukung ya, dan saya rasa ini ya, di kontestasi kali ini kayak Pak Ganjar itu juga getol banget memakai produk-produk lokal, dari jaketnya, dari sneakersnya, itu saya kira bagus sekali. Jadi kontestasi ini banyak sekali yang nonton tapi juga ikut mempromosikan produk lokal, itu saya kira bagus sekali, suatu yang ini. Salah satu jenama lokal yang berkolaborasi dengan Gibran adalah Aero Street. Sang pendiri sekaligus pemiliknya, Aditya Kaisariko, mengaku bangga mendapat dukungan dari Gibran. Sudah pernah kolaborasi juga dari Gibran 1, Gibran 2, Gibran 3. Memang dari dulu, dari 2-3 tahun lalu juga Mas Gibran sudah mulai support-support untuk UMKM seperti ini, juga ikut memajukan juga. Jadi bangga banget bisa jadi bagian dari Mas Gibran, tuh bisa kolab juga sama Mas Gibran. Kehadiran Gibran mengundang perhatian para pengunjung mall yang antusias merekam kegiatan Gibran, bahkan tak jarang mencoba berswafoto dengan cawapres nomor urut 2 ini. Setelah menjadi kasir, Gibran juga sempat membagikan buku dan gantungan kunci kepada pengunjung. Dari Solo, Jawa Tengah, Dinik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.